satu produk udah cucok, meong, bagus banget. Udah gitu murah lagi. Ini udah kombinasi ombrean yang perfect banget. Murah, enak, nyaman, sering aku pakai. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Ishmina Amalia. Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup lagi, tapi kali ini temanya makeup reunian. Ya sebentar lagi kan udah bulan puasa ya, pasti nanti ada reunian di acara bukber. Atau yang sekarang-sekarang ini menjelang bulan puasa lagi mau ngadain reunian SMP, SD, SMA, kuliah. Apalagi kalau di dalam reuniannya ada mantan, kan kita kudu wajib dandan ya. Nah makanya di sini aku mau bikin tutorial makeup yang simple aja, gak usah terlalu banyak produk, tapi hasilnya tuh bisa kelihatan pangling, kelihatan lebih fresh. Dan tenang aja, buat kaum-kaum anak kosan yang lagi ngirit tanggal tua, tenang-tenang, di sini aku pakai makeup yang harganya tuh 30 ribuan ke bawah, jadi pastinya nggak akan nguras dompet kan. Cus, langsung aja tanpa berlama-lama seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu supaya aku lebih semangat bikin videonya, dan jangan lupa juga follow ke sosial mediaku, Instagram dan TikTok. Yap, di sini aku udah ada produk-produknya, ini tuh harga-harganya di bawah 30 ribuan. Jadi pastinya hemat banget. Nah, sebelum kita masuk ke makeupnya, aku mau skin prep dulu sebelum makeupan, dan aku mau spill produk baru yang aku suka banget. Ini dia SK Supreme Treatment Essence. Ini tuh produk barunya SK, udah tau belum? Jadi ini dia produknya, packagingnya kelihatan kayak mewah ya. Teksturnya cair, dia gampang menyerap, tapi tetap kasih kelembapan di kulit. Selain bisa bikin kulit ready to makeup, dia juga manfaatnya banyak banget ini essence. Yap, ini makanya tinggal kayak gini aja, gosok-gosok terus di tap-tap ke wajah. Fungsinya dia bisa menghidrasi, menghaluskan tekstur kulit, mencerah, menenangkan, mengecilkan pori-pori, dan menyamarkan tanda penuaan dini. Tuh dia tuh cepet nyerap, tapi dia kayak ninggalin glowing di permukaan wajah. Nah lihat deh, sebelum dan setelah pakai produknya, permukaan kulit tuh kelihatan beda kan? Kelihatan kayak lebih glowing dan lebih lembab. Kalau udah kayak gini, makeup tuh bisa lebih ngeset. Ini harganya sekitaran 150.000 dan menurut aku worth it banget. Buat aku yang suka makeup tapi nggak mau terlalu skin prep yang terlalu berat, satu ini aja udah oke banget. Cus, cobain, udah halal, vegan, cruelty free, dan BPOM. Nanti linknya aku taruh di description box. Nah, step makeup yang pertama, kita pakai foundation. Aku pakai OMG Coverless Liquid Foundation shade 32N. Ini tuh termasuk foundation murah tapi yang bagus gitu menurut aku. Untuk review lengkapnya aku udah pernah share ya di YouTube aku, di video yang ini. Ini kalian lihat aja sendiri. Tuh, kalau udah pakai skin prepnya tuh kayak dia lebih nemplok, lebih ngikat ke kulit. Jadi kalau mau cari foundation yang lumayan bagus tapi harganya murce banget, bisa nih cobain ini. Nah, ini udah rata. Dia tuh covernya juga lumayan, karena kan kita kalau mau ketemu teman lama gitu nggak pengen kan noda-noda kehidupan di wajah ini kelihatan. Nah, ini lumayan. Aku bilang dia medium coverage aja tapi lumayan bisa bikin flawless, noda-noda yang tipis-tipis bisa samar. Kalau kalian ada noda yang tebal harus pakai concealer sih. Nah, kayak gini hasilnya juga nggak terlalu yang tebel dempul gitu loh, masih kelihatan natural. Lanjut ke concealer, aku pakai Marina Glow Ready Concealer. Ini yang shade 01 light. Aku pilih yang terang karena di sini aku mau nge-highlight, jadi bukan untuk menutupi noda kalau di bawah mata dan area-area lain yang mau di-highlight. Jadi kayak biar wajahnya tuh lebih berdimensi gitu. Nah, ini juga concealer enak, gampang di-blend dan pasti murah gitu ya. Karena zaman sekarang mau makeup-an tuh kayaknya nggak perlu deh yang mahal-mahal, karena yang murah-murah tuh udah banyak yang bagus. Nah, ini juga bisa sekalian nutupin mata panda. Jadi orang-orang tuh nggak tahu kalau kita tuh suka begadang, ya kan? Ya, di luar hujan. Sorry ya kalau agak-agak ada gemuruh-gemuruh kehidupan. Nah, ini udah concealernya, ya kan? Kayak wajah tuh lebih ada dimensinya. Next, ke bedak. Nih ya, aku kasih racun. Ini bedak murah banget, tapi lihat packagingnya tuh kayak mahal. Ini mereknya Azura. Dan ini ukurannya tuh gede gitu. Udah murah, gede, bagus. Mohon maaf ya kalau di video ini tuh banyak mengandung racun-racun untuk kalian belanja, karena di sini aku nggak mau boros sendirian, ngajak-ngajak. Nah, ini supaya nggak ngecrack, aku tap-tap dulu di area-area yang kira-kira gampang ngecrack. Jadi aku banyakin gitu produknya di situ, tapi jangan diteken banget ya, nanti geser. Apalagi untuk yang umurnya udah kepala 3 gitu ya, atau yang banyak beban pikiran, itu suka muncul keriput-keriput halus, itu yang suka bikin ngecrack. Makanya kita agak banyakin nih loose powdernya di situ. Atau buat kalian yang terlalu baik, suka senyum, ada smile lines-nya, itu bisa ditap-tap juga. Baru deh kalau udah diratain. Pakainya loose powder aja ya, jangan yang bedak padat, karena nanti kayak ngeblok-ngeblok gitu, hasilnya nggak merata dan dia kayak kurang bisa ngeset dengan bener-bener bagus gitu ya. Mendingan pakai loose powder aja. Oke, udah. Ingat-ingat nih kalau mau beli Azura. Nanti semua link produknya aku akan taruh di description box. Lanjut ke part yang paling penting, yaitu alis. Aku pakai Marshmallow Brawlicious Matic Eyebrow. Pertama nih kita bikin bingkainya dulu.
Nah, habis itu diisi. Makanya ngambang-ngambang aja ya, jangan terlalu ditekan. Nanti jadi warnanya nyata banget kayak sinchan. Terus kita disangka pulang kondangan. Nah, terus bagian depannya tinggal disikat aja. Bukan cuma WST yang disikat, tapi alis kita juga perlu disikat supaya hasilnya tuh kayak lebih natural gitu loh. Kayak gini. Lanjut ke step eyeshadow, aku mau yang simple aja. Cuma pakai Vokalur eyeshadow pencil. Aku pakai shade nomor 12. Ini tuh simple banget, cuma tinggal digosok-gosok aja nih ke kelopak mata. Nah, abis itu diratain deh. Tuh, udah gini aja. Nah, jadi gak usah tuh yang ribet-ribet. Apalagi kalau mau bukber ya, kadang tuh udah waktunya sore gitu, udah mepet-mepet, kita buru-buru. Apalagi kalau tempatnya tuh belum dibuking. Aduh, udah deh, jam 4 tuh kadang udah penuh banget. Apalagi bulan puasa awal, ya kan? Makanya makeupnya yang simple-simple aja. Udah kayak gini, satu produk udah cucok, meong, bagus banget. Udah gitu murah lagi. Nah, ini udah eyeshadow-nya, udah bener-bener cuma kayak gini doang. Lanjut pakai eyeliner, aku pakai Gazelle Me. Nah, ini eyeliner juga lumayan penting supaya matanya tuh kelihatan kayak lebih tegas. Udah kayak gini aja, gak usah lebay. Nah, kayak gini hasilnya. Jadi kayak mata kita tuh kayak lebih berbicara gitu, lebih tegas. Jadi kalau misalnya kita ngobrol nih sama teman, dia tuh akan seneng gitu liat mata kita, ya gak sih? Gak tau lah. Lanjut ke maskara, tapi sebelum pakai maskara, karena bulu mata aku tuh turun ke bawah, kita harus jepit dulu supaya matanya tuh kayak lebih berbicara gitu. Kalau bulu mata yang lentik, kalau kalian udah punya bulu mata yang lentik, ya udah tinggal pakai maskara aja. Cuma karena kita kaum yang bulu matanya turun, terjun ke bawah, jadi harus dinaikin dulu. Untuk maskaranya aku pakai CCU Define Mascara. Dia tuh kayak ada fiber-fibernya gitu loh maskaranya. Jadi bisa nambahin panjang kalau bulu mata kalian tuh pendeknya kecoret. Nah, kayak gini. Lanjut ke step blush on. Aku pakai Brasoft Blush On yang nomor 2. Warnanya kayak agak nge-pink gitu. Jadi warnanya senada gitu sama eyeshadow-nya. Gak usah terlalu tebel, nanti disangka teman kita kayak mau kondangan atau kayak abis ditampol. Nah, ini juga murah tapi dibeliinnya gampang, enak juga gitu loh. Warnanya juga pas. Cuma dia tuh bener-bener pink banget gitu ya. Jadi gak ada sentuhan peach atau coral-coral gitu. Tambahin di hidung biar kayak demam-demam manja. Nah, gini aja. Lanjut ke step lip cream. Aku mau ombre, ini pakai Brasoft Lip Cream Velvet shade 01 sama 05. Jujur li, ini tuh lip cream sering banget aku pakai. Kayak buat sehari-hari tuh enak banget. Sorry ya, bibir aku lagi agak kering gitu. Ini dia tuh kayak enteng banget gitu di bibir dan warnanya nutup. Tapi emang kekurangannya dia enggak awet sih. Tapi ya kalau untuk daily, kayak untuk aku sekedar bikin story gitu, oke banget. Apalagi kalau di ombre nih sama yang warna marunnya. Lagi kering banget bibir. Ini udah kombinasi ombrean yang perfect banget, murah, enak, nyaman, sering aku pakai. Udah, ini racun banget, kalian borong aja deh mumpung harganya murah-murah kan. Terakhir nih, jangan sampai lupa, aku pakai Viva Queen Perfect Luster Highlighter. Ini tuh highlighter stick. Karena kalau gini doang kayak nggak bersinar, nggak bisa menyilaukan mata-mata teman-teman julid. Makanya kita harus tambahin nih highlighter. Lihat ya, hidung aku kelihatannya pesek, tapi kalau udah pakai highlighter kelihatannya jadi mancung. Kan, sama kita kasih di sini biar kayak lebih bercahaya gitu. Kasih di pipi juga biar kayak glowing, menyilaukan mata, biar kayak dari jauh tuh wih, siapa tuh, ya kan? Oke, ini udah kelar makeupnya kayak gini. Kira-kira ada yang mau merecreate makeup ini untuk reunian atau bukber nanti? Nah, udah kayak gini aja, menurut kalian gimana? Jadi itu dia tutorial makeupnya. Mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, tolong banget tulis di kolom komen atau bisa DM ke Instagram aku. Yang mau request juga boleh. Nanti semua link pembelian termasuk yang SK ini aku akan taruh di description box. Jadi kalian yang mau beli tinggal cek-cek description box di bawah. Oke deh, jadi segitu aja gengs. Yang mau reunian jangan malu, jangan takut, karena muka aku yang buluk aja bisa lo jadi glowing. Oke deh, segitu aja. Makasih banget udah nonton video aku sampai habis, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum. Bye-bye.